بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد، Bapak Ibu jamaah yang rahmati oleh Allah SWT, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan tauhid. Bagaimana kita hanya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidup ini Allah jadikan bagi kita semuanya adalah untuk ujian. Kata Allah di dalam surat Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tadinya tidak ada, dihadirkan ke muka bumi ini. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan, tadinya tidak ada, dihadirkan ke muka bumi ini untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ya, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Perkasa, Maha Pengampun. Makanya sekalian, yang diukur oleh Allah yang terbagus amalnya, bukan penampilannya, bukan banyak duitnya, bukan yang lainnya. Ya, yang paling bagus amalnya. Al-Imam Fudail bin Iyad, Imamul Haramain, ya, mengatakan bahwa pengertian ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian terbagus amalnya, itu hanya ada dua syarat. Apabila amal itu dikategorikan bagus, maknanya diterima oleh Allah SWT. Maka dua syarat inilah yang harus kita penuhi agar amalan kita diterima oleh Allah menjadi amalan yang terbaik. Yang pertama, an yakunal amalu ikhlasa. Ya, hendaknya amalan itu betul-betul dilakukannya atau dilaksanakannya ikhlas karena Allah. Tidak mengharapkan yang lainnya. Dia hanya mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah, balasan dari Allah. Tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan macam-macam. Ya. Nah, ikhlas ini harus kita penuhi di dalam setiap ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, yang kedua adalah wa yakuna sawaba. Amal itu harus benar. Wal ikhlas wa yakuna lillah wa sawabu yakuna wifqa sunnati Rasulillah. Ikhlas itu dilakukan karena Allah, sementara benar itu apabila sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita sudah menyatakan hijrah secara totalitas. Tidak ada yang kita sembah, kita ibadahi kecuali Allah. Hidup kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku hanya untuk Allah. Ya, ikhlas untuk Allah hidup ini. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi tidak ada bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah, bahwa kita berhijrah secara totalitas untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi kehidupan kita, contoh bagi kehidupan kita, yang kemudian harus kita terima ucapan dan ajarannya. Ya, wajib kita terima ajaran dan ucapannya, kemudian kita ikuti perintah-perintahnya, dan kita tinggalkan larangan-larangannya.
Nah, apabila kita memenuhi dua kriteria ini, kata Imam Fudail bin Iyad, baru amalan kita dikategorikan amalan yang terbaik. Kalaupun hanya satu saja ikhlas, tapi tidak mengikuti pola Rasulullah, maka tidak diterima amalnya. Atau mengikuti sunnah Nabi, tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima oleh Allah. Sampai dua-duanya terpenuhi. Ya. Nah, karena itu saudara sekalian, inilah yang harus kita jalani dalam hidup ini. Tetapi jangan lupa, dalam hidup ini, ibadah itu ada dua macam ya. Ada ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji yang sudah ada tuntunannya itu dalam bentuk ritual yang sudah ditetapkan secara rutin. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah. Ya, seperti bapak-bapak harus mencari nafkah untuk mencari halal buat anak istrinya. Kan ditetapkan harus dagang, harus jadi pegawai atau harus apa, enggak ada ketetapannya. Silakan bebas untuk mencari, yang penting halal. Ya, untuk kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, begitu pula kita mengurus negara, yaitu dunia politik. Maka kita harus dengan pola yang telah diajarkan oleh Allah dalam Islam ini. Begitu pula kita mengelola masyarakat kita ini. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya. Ibadah ghairu mahdhah termasuk dalam perdamaian, dalam peperangan, itu semua ada aturan dalam Islam yang semua terkandung di dalam apa? Ajaran Islam ini, way of life, pedoman hidup kita. Nah, makanya ibadah itu maknanya mencakup seluruh kehidupan yang kita alami ini. Ya, makanya definisi ibadah itu secara bahasa artinya tunduk patuh. Tetapi secara syar'i yaitu tunduk terhadap semua yang datang dari Allah. Ya, dengan penuh kesadaran apa yang datang dari Allah, yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, kita jalankan, baik yang apa nampak atau tidak nampak, baik yang itu terkait ucapan maupun perbuatan. Maka seluruh ajaran yang datang dari Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita untuk menerimanya dan kemudian menjalankannya. Barakallahu Bapak sekalian. Makanya di dalam proses menjalankan ketetapan Allah ini, ya, kita akan diuji oleh Allah dengan kesenangan, kesusahan dan kesenangan. Sebagaimana dalam surah Al-Anbiya 35 Allah katakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna wa ilaina turja'un." Jadi kata Allah, setiap yang nyawa, yang hidup ini, yang bernyawa ini pasti akan mati. Dan kami akan uji kalian dengan kesusahan dan kesenangan. Ya, dan semua kalian akan dikembalikan kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semua kita akan kembali kepada Allah dan akan dihisab oleh Allah SWT. Nah, karena itu sebelum kita sampai kepada ujung perjalanan hidup kita berupa kematian itu, maka Allah beritahukan sama kita, kita pasti akan diuji dengan kesusahan maupun kesenangan. Dengan kadang sehat, kadang sakit. Kadang kaya, kadang miskin. Ya, begitulah dalam hidup ini. Kadang tertawa, kadang menangis. Sehingga karena itu, bagaimana kemudian kita menyikapi hidup ini supaya ketika susah bersabar, ketika senang bersyukur. Ya, ketika susah bersabar, ketika senang bersyukur. Nah, barakallahu saudara sekalian. Ibnu Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin menimbang-nimbang mana yang lebih bagus, ibadah dengan kesusahan kemudian sabar ataukah dengan kesenangan kemudian bersyukur. Nah, itu dipelajari dalam satu kitab cukup tebal. Ya. Kata Ibnu Abi Aufa, normalnya manusia sebagaimana kata Ibnu Abi Aufa, ya, la'an an'ama fa'ashkur khairan li min an ubtala fa'asbir. Kalau saya diuji dengan kesenangan dan saya bersyukur, lebih saya sukai daripada saya diuji dengan kesusahan kemudian saya bersabar. Ya. Nah, saudara sekalian, baik ketika senang maupun ketika sabar, maka kita punya sikap. Ya, sikap itu ditandai dengan tiga hal. Ya, sikap pertama dari kalbu kita itu, dari batin kita itu, dari apa? Ke gerak-gerik daripada kalbu kita itu. Terima atau tidak? Ya.
Selama kita yakini ini semua dari Allah berupa ujian, maka kita terima. Ya, namanya qaulul qalbi, keyakinan dan sampai pada perbuatan kalbu ini. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi itu dengan lisan kita. Kalau kita banyak mengeluh, maka pertanda apa? Pertanda apa? Iman kita bermasalah. Ya. Tapi ketika kita bersabar, maka kita akan bernilai kesusahan kita itu menjadi apa? Nilai pahala, kemudian bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Ya. Karena itu ada sahabat Nabi SAW sedang kesusahan secara ekonomi. Istrinya mendorong, udah kosono kamu pergi ke Rasulullah. Kan Rasulullah enggak pernah menolak kalau diminta. Toh kita sekarang ini dalam kesusahan. Kamu sana pergi ke Nabi, minta bantuan sana supaya dibantu. Kata sahabat ini, saya malu. Ya, ini sudah enggak ada apa-apa, sudah di rumah sudah enggak punya apa-apa. Tolong kamu apa berangkat ke sana, datang ke Nabi. Hanya karena dorong kan si istri berangkatlah ini suami. Pas Nabi sedang membahas satu kajian di majlis ilmunya itu, pas baru nyampe dia, Nabi mengatakan, "Man istaghna aghnahullah wa man ista'affa 'afahullah." Ya, kalau ada orang sedang kesulitan, ya, kemudian dia minta kepada Allah supaya dilepaskan dari kesulitannya, maka Allah akan cukupkan dia. Barang siapa menahan diri tidak minta-minta sama orang, maka Allah akan cukupkan orang itu. Lah, dia mau datang mau minta bantuan, malah kajiannya begitu. Akhirnya dia tahan dirinya, tidak mau minta sama Nabi. Nah, sesuai dengan ajaran Nabi, siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Siapa orang yang tidak minta-minta, Allah akan berikan kepada dia apa yang dia inginkan. Kata sahabat ini, kalau di sana namanya Qatadah, sejak itu saya tidak pernah minta sama orang. Dan alhamdulillah saya sekarang menyampaikan ini, kondisi saya sudah kaya raya. Subhanallah. Ya, makanya sekalian ada juga sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah ini satu kali sedang berada di masjid, sedih dia. Kemudian dia sholat duha, dia berzikir, ya, dia berdoa. Nabi sedang berjalan ngecek di masjid ada orang lagi duduk. Nabi samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget dia. Ya, Rasulullah SAW. Sang kekasih ini. Maka Nabi bertanya, mengapa kamu di sini wahai Umamah? Kan sekarang bukan waktunya apa ibadah di masjid. Salat berjamaah maksudnya. Ya, enggak ada ta'lim pada ibadah di masjid. Kenapa kamu di sini? Ya, sementara yang lainnya sedang bekerja di luar sana itu. Kata Abu Mama, saya sedang kesulitan hidup ya Rasulullah. Utang banyak, tuntutan keluarga begitu mendesak, ya, sehingga aku sedih ya Rasulullah. Aku masuk masjid, aku sholat, aku minta sama Allah. Ya, semoga Allah memberikan jalan keluar. Ya, mungkin di antara kita ada yang ngalami kayak gini, Pak. Ya. Makanya Abu Mama diajari sama Nabi, maukah kamu aku ajarkan doa? Kalau kamu baca doa itu, Allah akan angkat kesulitanmu itu. Mau ya Rasulullah. Nah, jadi pelajaran. Ya, kesulitan Abu Mama ini kemudian direaksi oleh Nabi dalam bentuk doa, dan doa ini menjadi amalan kita. Dan jangan lupa doa ini. Allah dalam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ya, Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan rasa galau, cemas. Ya. Apalagi sekarang ini manusia di kota-kota besar ini paling banyak terkena penyakit galau dan cemas. Ya, ini ada penelitiannya, Pak. Namanya anxiety. Di masyarakat di kota-kota besar kebanyakan kena penyakit galau dan cemas ini. Ya, apalagi udah kondisinya COVID kayak begini, ekonomi menurun, krisis sana sini, ya. Nah, makanya doa ini menjadi penting untuk kita amalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa cemas dan sedih.
Wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sikap melemah dan malas. Orang kalau mau melemah itu kan maunya tidur aja, enggak mau enggak mau usaha dia, enggak mau bergerak dia. Lesu, lemas, lunglai, melemah dia. Udah gitu terus malas lagi. Ah itu susah orang untuk bergerak, untuk maju ya. Kalau begitu modelnya. Ya kamu kerja keras, tapi doa Rasulullah SAW diajarkan untuk supaya kita terhindar dari sikap lemah dan malas ini. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap pelit dan pengecut. Ya, karena dua sifat ini juga negatif. Ya, pelit dan pengecut. Ya, meskipun kita susah, jangan lupa untuk bersedekah. Ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, calon penduduk surga itu tanda pertama yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran itu, orang itu suka berinfak dalam keadaan kaya maupun miskin. Ya, susah maupun senang maupun susah. Sehat maupun sakit, dia tetap bersedekah dia, berinfak dia. Ya, makanya kalaupun susah jangan lupa tetap berinfak. Makanya Nabi mengajarkan Abu Umamah doa, aku berlindung kepadamu ya Allah, jadi jangan jadikan kena penyakit pengecut dan bakhil dan pengecut. Ya, bakhil itu pelit ya. Nah, pengecut ini tidak berani menghadapi kenyataan. Makanya jangan sampai kita punya sifat itu. Nah, yang keempat, wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terlilit hutang. Makanya orang kalau terlilit hutang itu dia akan sedih, dia akan terbebani dia. Makanya lepaskan kita dari hutang-hutang itu. Ya, apalagi dari hutang-hutang bank yang ribawi itu. Lepaskan kita daripada hutang-hutang itu karena itu menjadi beban. Makanya Nabi tidak mau menyolatkan seorang hamba yang meninggal masih punya hutang. Nabi enggak mau nyolatin. Ya, sampai ada yang nanggung untuk diselesaikan hutangnya. Kenapa? Allah tidak campur tangan nanti. Kalau orang itu meninggal masih punya hutang, Allah tidak campur tangan untuk bisa memaafkan. Urusannya dengan orang yang diutangi itu kan. Kalau orang itu enggak memaafkan, maka bisa diambil kebaikannya sama orang itu kan. Kalau enggak punya kebaikan, keburukan orang itu akan ditimpakan kepada orang itu. Makanya sebaiknya kalau bisa kita lepas dari belenggu hutang. Makanya doa ini penting supaya kita lepas dari belenggu hutang. Dan tekanan-tekanan orang-orang, tekanan preman, tekanan orang-orang yang merasa punya kekuatan itu, ya. Dan enggak enak hidup itu kalau tertekan kan. Nah, kalau kita lepas dari sikap atau perasaan tertekan seperti itu, maka artinya kita merdeka, kita bebas, ya. Nah, itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi doanya supaya kita hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal bukhli minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubun wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, ya. Nah, dengan demikian maka kemudian amalan doa itu dipraktekkan oleh Abu Umamah sampai Abu Umamah mendapatkan kecukupan dan bahkan limpahan rahmat dan rizki baginya setelah dia berdoa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Saudara sekalian, sampai satu kali Abu Umamah ini minta doa sama Nabi untuk mati syahid. Ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Boleh enggak? Boleh. Ya, Abu Umamah minta doa sama Nabi supaya didoakan mati syahid. Ya Allahumma du'uli bisyahadah, doakan aku mati syahid ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mendoakan Abu Umamah bukan mati syahid, supaya selamat. Allahumma salimhum wa ghanimhum, ya Allah, selamatkan dia, kalaupun dia ikut perang, berikan dia rampasan perang. Sehingga dia ikut perang, tapi pulang selamat, sehingga dia dapat rampasan perang. Sampai tiga kali dia minta doa sama Rasulullah untuk doa mati syahid. Rasulullah tidak mendoakan mati syahid. Ya. Jadi memang harus disadari bahwa mati syahid itu pilihan Allah. Wa yattakhid minkum syuhada. Allah yang memilih orang yang mati syahid itu. Ya, kita hanya bisa berharap, kita berdoa untuk bisa mencapai itu. Nah, Abu Mama didoakan sama Nabi justru supaya selamat. Kemudian setelah tiga kali minta doa, ternyata selamat, utuh, tidak mati syahid. Kemudian dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah,
tunjukkan amalan kepadaku, apabila aku amalkan aku masuk surga. Ah, ternyata misi dia apa? Ingin masuk surga sekalian. Maka Nabi mengajarkan alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Kamu harus banyak puasa. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Maka sejak itu maka Abu Umamah apa memperbanyak apa puasa-puasa sunnah, ya. Nah, karenanya berkabikop saudara sekalian. Nah, dalam hidup ini jangan lupa itu, ada kesulitan, ada kesenangan. Makanya coba antum lihat hidup manusia, kita semua sekitar manusia ini. Tidak ada orang senang terus, juga tidak ada orang susah terus. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari dipergantikan oleh Allah SWT. Ya, kadang susah, kadang senang. Enggak mungkin orang itu apa senang terus. Lihat itu Steve Jobs itu. Ya, yang katanya kaya raya itu. Ketika dia sakit menderita dia, dia mengatakan, "Apa arti semua kekayaanku ini? Ya, tidak bisa mengangkat penyakit yang aku rasakan deritanya ini." Ya, sampai dia meninggal merana. Ya, kekayaannya enggak ada gunanya. Nah, begitu pula Christina Onassis, untuk 7 turunan kekayaannya enggak habis. Tapi apa ujung kehidupannya Christina Onassis ini? Bunuh diri sesekali. Nah, kenapa orang seperti ini? Karena tidak punya harapan kepada Allah. Makanya terutama ketika di dalam keadaan-keadaan sulit, jangan lupa untuk senantiasa memunculkan harapan kepada Allah. Ya, optimisme itu kita gantungkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya orang beriman itu dia punya rasa tawakal. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka bertawakal kepada Tuhan mereka ini. Yaitu itulah orang beriman. Tawakal itu apa? Usaha maksimal, pasrah sama Allah. Beberapa waktu yang lalu ada kawan saya, guru silat, pendekar silat. Saya tahu dia ngajar ke mana-mana. Telepon saya, tapi sudah kena COVID. Ustaz, saya kena COVID. Ya, doain Ustaz. Saya bilang tenang, sabar. Ya, insya Allah aman. Kamu kita punya Allah. Yang penting kamu jangan melemah. Kamu kuatkan mentalmu. Gantungkan dirimu kepada Allah. Banyak berzikir, banyak berdoa. Sekaligus kemudian tetap berobat. Ya, jadi tetap berobat sambil apa? Terus apa? Mengharapkan ampunan dari Allah, ridha Allah, apa? Kesembuhan dari Allah. Alhamdulillah tidak lama berikutnya dia telepon apa? Dia beritahu sudah apa? Lepas dari COVID itu. Ya. Tadi pagi kader kita juga yang biasa terjun ke daerah-daerah membantu apa namanya bencana-bencana banjir lah macam-macam di NTB, di Sulawesi Tengah, kemarin di Sukabumi, dia datang selalu di daerah-daerah apa. Tadi pagi satu akan saya lagi apa panas dingin ini ya. Sekarang orang semua takut COVID pak ya, kalau panas dingin apalagi kalau sudah penciumannya sudah enggak terasa, mau nyium apa enggak terasa. Nah, itu indikasi-indikasi itu udah sabar ya, kita masih punya harapan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Ya, kalau aku sakit maka Allah lah yang apa? Menyembuhkan. Makanya saudara sekalian, sebagai orang mukmin tidak boleh kita hilang harapan. Makanya kenapa itu banyak orang di luar sana stres, depresi, putus asa. Ya, dan itu kalau tidak dikelola dengan baik, ya, ujungnya nanti bunuh diri, Pak. Hanya dia minum apa? Panadol 10. Ah, ngilangin pusing. Ya. Lari atau lari, lihat langit, pelarian semua itu. Atau lebih parah lagi narkoba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu sebenarnya mereka sedang menuju bunuh diri itu. Makanya, wala tulqu bi ahdikum ila tahluka. Jangan kamu lemparkan dirimu ke dalam kehancuran. Kembalilah kamu kepada Allah. Ya, kembalilah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah. Sebab orang kalau tidak bisa mengelola mentalnya itu, Pak. Mental apa tadi, stres, depresi, itu akan menjadi psikosomatik. Terus nanti tangannya keringatan, keringat dingin itu ya. Kemudian terus banyak pusing, atau terus apa, mah, ya. Terus akhirnya kena sakit jantung, ah tambah lemah lagi dia. Makanya hidup ini harus penuh semangat, ya, dan bergantung kepada Allah. Kita tetap berusaha supaya selalu sehat, ya. Tahu juga kita pakai apa, masker kita. Kita berusaha untuk
menjaga kesehatan kita, makannya yang bergizi dan sebagainya. Dan terus terang saudara sekalian, penentu seseorang untuk bisa terhindar dari COVID-19 ini apa? Makanya lihat, tidak ada satupun vaksin yang dipastikan untuk bisa efektif buat menangkal COVID-19 ini. Tapi yang pasti seluruh dokter sepakat apa? Menjaga daya imunitas kita. Daya imunitas kita apa? Kekebalan tubuh kita ini, Pak. 80% fisik kita ini, ya itu cuma 20%. Bapak Ibu makan, minum, olahraga, tidur, silat, semua itu cuma 20%. 80% di mana? Di rohani kita ini. Ya, jangan lupa ini pengajian seperti ini dahsyat mengembalikan daya imunitas kita itu. Itu sampai 80% sekalian. Makanya saya ingatkan, jangan sampai kita mengalami stres, depresi, apalagi sampai putus asa dalam hidup ini sesulit apapun. Maka perhatikan, panjangnya malam akan berujung dengan terbitnya apa? Fajar, dan akan munculnya matahari itu. Jangan kalahlah sama apa? Sama burung, sama bebek, sama ayam. Enggak sekolah itu, Pak. Ya. Yang saya heran itu, cecek, Pak. Cecek itu makanannya apa itu? Hah? Nyamuk kemana nyamuk? Dia hanya merayap, nyamuk terbang. Dari mana itu nyambungnya itu? Ternyata makan juga nyamuknya yang nyamperin cecetnya itu kan. Aduh, luar biasa itu. Itu ikan arwana itu dalam lautan, dalam apa? Dalam air. Makan utamanya apa? Jangkrik, Pak. Ada orang yang suka ikan arwana, dia cariin jangkrik untuk ngasih makan ikan itu. Luar biasa. Satu kali ada ibu-ibu membawa anaknya ke saya. Ibu ini khawatir. Ini anak saya, Pak Ustaz, di semester terakhir kuliahnya udah mau nikah. Saya khawatir karena nanti kalau nikah kan itu anaknya orang. Kasih makan apa? Ibunya bingung. Ibunya dalam pengajian. Sini tadi. Saya tanya, kamu masih kuliah? Iya. Kuliah di mana? Di ETS. Loh, berarti anak pinter ini. Ya. Kemudian semester berapa? Terakhir. Dia mau skripsi nih. Oh, luar biasa. Kamu menikah? Iya. Apa yang kamu khawatirkan? Ini ibu takut nanti enggak dapat kerjaan atau apa, nanti kan itu anaknya orang. Kamu lihat, tak tunjukkan, lihat tuh pohon tuh. Lihat pohon itu, dia enggak punya kaki. Dia diam di tempatnya saja. Ya kan? Hidup tuh pohon. Ya kan? Dia enggak sekolah, dia enggak punya kaki, dia diam aja di tempatnya. Hidup tuh pohon. Masa kamu takut sama pohon? Langsung dia berdiri. Itu orang. Subhanallah, dia langsung semangat. Dan waktu menikah anak ini, orang tuanya ngundang saya ngisi khutbah nikahnya, Pak. Itu pengalaman tuh. Ya, makanya dalam hidup jangan takut. Makanya Allah mencela itu dalam Al-Quran. Kepada orang tua yang karena punya banyak anak, takut anaknya nambah, akhirnya anaknya digugurkan, Pak. Ya, umur 3 bulan, 4 bulan di perut istrinya digugurkan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Takut karena anaknya banyak nanti enggak bisa ngasih makan. Na'udzubillah min dzalik. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kata Allah. Kami akan memberikan rezeki kepada kamu dan anak-anakmu itu. Makanya enggak usah takut. Nah, di sinilah pentingnya harapan kepada Allah. Jadi harapan kepada Allah itu fokus dalam dua hal, Pak. Ya, di dalam saat senang kita berdoa, jangan sampai hilang. Ya, supaya tetap sehat, supaya tetap dapat rezeki, supaya anak kita benar, ya kan? Doa supaya kebaikan terus menghampiri kita. Bukan gitu, Pak, ya? Yang kedua, Pak, jangan sampai kita kena penyakit, kena musibah, kena bala, kena wabah. Kita berdoa untuk dihindarkan dari semua itu. Berarti ini butuh apa ini? Butuh kedekatan kepada Allah. Ya. Nah, kedekatan kepada Allah inilah kenapa kemudian doa-doa itu akhirnya dikabulkan. Ya. Makanya saudara sekalian, apa di dalam surat Al-A'raf itu Allah ingatkan kepada kita. Surat Al-A'raf 56 ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Kata Allah, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Takut kalau enggak diterima, berharap untuk apa? Untuk diterima. Dan sungguh rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan-kebaikan.
Syekh Muhammad Syangkit rahimahullah, ulama besar di Madinah, ketika beliau membacakan ayat ini, menyampaikan kajian di Masjid Nabawi dari Maghrib sampai Isya, baru bacakan ayat ini, beliau tertatih-tatih membacanya sambil menangis, terseduh-seduh sampai adzan Isya. Ya, bisa dibayangkan, padahal beliau ini kalau ngomong itu satu ayat bisa berjam-jam, Pak. Ilmunya dalam sekali. Dia rujukannya ulama di Saudi itu. Yang ulama Saudi itu muridnya dia semua. Masya Allah itu. Syekh punya tafsir kitab. Kitab tafsir namanya Adwa'ul Bayan Fi Tafsir Quran Bil Quran. Ya. Yang beliau ini ketika bacakan ini terus terseduh-seduh sampai masuk adzan Isya. Enggak bisa menjelaskan saking dalamnya. Apa isi ayat ini? Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Maknanya apa? Jangan melanggar Allah. Ya, orang yang meninggalkan perintah Allah, dia sedang membuat kerusakan. Enggak sholat dia. Dia punya anak istri, tapi dia enggak bekerja mencari nafkah buat anak istrinya. Ya, dia harus kemudian bakti sama orang tuanya, dia enggak bakti sama orang tuanya. Orang seperti ini sedang membuat kerusakan di muka bumi. Atau yang kedua, mengerjakan larangan-larangan Allah. Dia korupsi, dia berzina, dia makan riba, dia menipu. Dia sedang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi kerusakan di muka bumi bukan cuma sekedar membakar hutan, ya, kemudian meracuni lautan, tapi lebih daripada itu adalah pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa, itulah dosa. Dosa ini, Pak, racun kehidupan. Ya, dosa itu adalah racun kehidupan. Makanya Allah angkat itu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak punya dosa yang lalu dan yang akan datang. Meskipun begitu, apa yang terjadi dengan Nabi? Malam tahajud sampai bengkak-bengkak, Pak. Nabi dijamin surga, dosanya diampunkan. Malam tahajud sampai bengkak-bengkak, Pak. Kita yang bengkak matanya, banyak kan tidur. Yang bengkak matanya bukan banyak bengkak, Pak. Karena tahajudnya. Subhanallah. Makanya Aisyah anha melihat Nabi sholat tahajud sampai bengkak-bengkak bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang? Mengapa kamu beribadah sampai bengkak-bengkak seperti ini?" Apa jawaban Nabi? "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Bapak Ibu lihat sekalian, betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, saya baru tahu nikmatnya tulang ketika saya jam 2 siang ditabrak sama ibu-ibu, saya pakai motor tabrak ibu-ibu, berkelparan saya di tengah jalan jam 2 siang. Untung enggak ada mobil yang nabrak saya. Ditabrak sama ibu-ibu, hancur kaki saya, hancur tangan saya, tulang semua yang kena ini. Ya, enggak berdaya. Tapi namanya ustaz, enggak berdaya masih ada yang SMS minta dikawinin juga itu. Luar biasa. Enggak berdaya gimana itu? Ya, subhanallah. Baru tahu terasanya nikmatnya, Pak. Tulang kita bisa jalan, enggak bisa jalan, Pak. Berbulan-bulan, bertahun-tahun itu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan kembali. Masya Allah, terasa betapa nikmatnya itulah yang selama ini kita enggak merasakan. Ya, ketika nanti apa mata kita sudah mulai melemah, telinga kita sudah melemah, mulai encoan, mulai apalah penyakit-penyakit, mulai terasa itu. Betapa nikmat Allah sampai nikmat buang air saja itu dahsyat. Ya. Tapi semua diberikan oleh Allah, lancar semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan, wahai manusia dan jin, kata Allah. Makanya begitu hebat karunia Allah ini. Makanya kalau sampai kita menjauh dari Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah, maka sungguh kita ini manusia yang lalai. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Apa artinya kalian kalau kalian tidak beribadah kepada Allah? Sungguh kalian hanya berdusta saja. Ya, dan itu akan menjadi kelaziman buat kalian untuk merasakan hukumannya bila tidak beribadah kepada Allah. Di sini doa dimaknai apa? Ibadah secara umum. Jadi doa itu bisa ibadah mahdhah, bisa doa dalam bentuk permintaan-permintaan itu. Ya, karenanya berkabikum, inilah yang penting untuk senantiasa kita sadari, harus kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah untuk mengharapkan, meminta kepada Allah. Kita enggak tahu nih anak-anak kita ini bagaimana ke depannya. Kan? Masa depan anak kita enggak tahu. Tapi kita gantungkan kepada Allah.
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doa kepada Allah agar keturunan-keturunan kita yang dilahirkan dari istri-istri kita itu anak-anak yang menyejukkan mata. Maknanya apa? Benar, Pak. Jadi menurut saya derita seorang bapak, ya, padahal dia telah memberikan dengan segala daya upaya untuk membesarkan anak itu, ya, dengan kerja keras, dengan pontang-panting demi untuk anak yang dia besarkan itu, apa, darah daging dia itu. Tetapi ketika anak itu kemudian melanggar Allah, anak itu enggak benar, enggak sholat, bahkan kemudian terjerumus ke dalam kenakalan remaja, itu pukulan yang dahsyat, kesedihan yang luar biasa bagi orang tua itu ketika melihat anaknya enggak benar itu. Makanya jangan lupa perhatikan anakmu sejak kecil, bawa itu ke masjid, ya, karena mereka kita latih supaya mereka dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dekat ke mereka dengan Al-Qur'an. Kalau sampai seperti yang bapak-bapak di Bandung itu, seorang dokter yang katanya saya itu punya harapan, punya cita-cita, anak saya sekolah di luar negeri semuanya. Dan betul, 3 anaknya semua sekolah di luar negeri. Pada saat anak-anak itu sudah berangkat ke luar negeri sekolah di sana, bahkan ada sudah bekerja, ibunya sakit, bapak ini menelpon anak-anak itu. Ya, salah satu pulang, nak, ibumu sedang sakit keras, nanti kamu gak ketemu sama ibumu. Ibumu butuh kamu, nanyakan kamu terus. Oh gak bisa, Pak, aku lagi mau ujian. Oh gak bisa, Pak, aku lagi ada tugas. 3 anaknya tidak ada yang bisa memenuhi keinginannya. Sampai ibunya meninggal, satu pun anaknya tidak hadir, coba itu. Kenapa? Karena bapak ini merasa bersalah telah mendidik anaknya jauh dari Allah, yang dikejar cuma dunia sampai ke luar negeri itu. Padahal ketika ibunya membutuhkan, anak pun tidak bisa memenuhi kehendak. Akhirnya bapak ini menyesali atas semuanya. Kemudian semua aset yang dijual, dia masuk di pesantren. Tahu di pesantren mana sekarang? Di Bandung dia ini. Ya, dia merasa gagal mendidik anak-anak. Dan kita jangan sampai seperti itu. Jangan bayangan kita, anak kita sekolah tinggi-tinggi, tapi agamanya kosong. Nanti penderitanya akan diperoleh oleh orang tuanya itu. Makanya jangan lupa ingatkan anakmu. Dan ukuran anak kita, kalau benar itu sholat subuhnya. Ya, kalau anak bapak ibu, anak sholat subuhnya benar dia, sholat yang laki di masjid, perempuan di rumah tepat waktu, maka maknanya anak bapak ibu selamat, aman. Ukurannya sholat subuh itu. Ya, makanya bawa anakmu ke sholat subuh ke masjid. Makanya ketika saya diundang di Malaysia, saya di masjid sholat subuh, waktu kuliah subuh, saya lihat orang tua semuanya. Saya bilang, mana anak-anak kalian? Mana cucu kalian? Apa memang kalian mandul semua, enggak punya anak? Saya bilang gitu. Mana itu anak cucu kalian tuh? Kok semua orang tua semua di sini? Padahal kita berharap untuk masuk surga sekeluarga, kan? Waladina amanu wa tabadum duriyatum biimanin alhaqna bihim duriyatum. Orang yang beriman disertai dengan keturunan yang beriman, Allah akan kumpulkan mereka dalam satu surga itu, kan? Makanya jangan lupa, ini banyak orang tua ke masjid sendirian, anaknya enggak diajak, cucunya enggak diajak. Ini bapak mau masuk surga sendirian namanya. Bawa keluargamu ke surga juga. Nah, tentunya kita sambil berusaha, sambil berdoa. Jangan lupa, ya, sesulit apapun hidup ini, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah setinggi-tinggi harapan kita. Setinggi harapan kita, Pak, bukan dunia, bukan apa-apalah. Kita harapkan gantungan kita kepada Allah SWT. Makanya Nabi mengunjungi seorang yang sedang sakit keras. Kemudian Nabi mengingatkan, di saat seperti inilah kamu munculkan harapanmu yang tertinggi kepada Allah, supaya engkau dapat husnul khatimah. Ya, jadi kalau bapak ibu mengalami kondisi kita semua dalam kondisi sudah merasa kayaknya sudah dekat umur ini, ya, jangan banyak minta pertolongan sama manusia. Mintalah pertolongan kepada Allah. Komunikasilah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Gantungkan harapanmu kepada Allah. Kata orang yang sakit yang dikunjungi Nabi ini, tapi aku takut dosaku, ya Rasulullah, tidak terampunkan. Ya. Kata Nabi, jangan punya pikiran seperti itu. Ya. Munculkan harapanmu kepada Allah. Ya, makanya dalam kondisi orang itu sedang
apa, mendekati kematian, itulah saatnya orang memaksimalkan harapannya kepada Allah, sementara setan akan mempengaruhi orang itu supaya apa? Hilang harapan, digoda sana sini. Supaya apa? Dibayangkan tentang dunianya dan sebagainya. Ah, hati-hati dalam godaan setan. Dalam kondisi seperti itu muncullah kekuatan apa, doa dan harapan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan itu kedekatan kita kepada Allah semakin kuat, ya. Yang senang silakan bersyukur, yang susah apa? Bersabar, dan dua-duanya terkait kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah setinggi-tinggi harapan kita. Famankana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di akhir surat Al-Kahfi Allah ingatkan siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka banyak beramal soleh dan jangan terlibat dengan syirik. Ya, sekecil apapun syirik jangan dideketin. Ya, tadi saya dapat telepon dari Sulawesi Tengah, ya, minta fatwa. Di sana itu ada dukun-dukun yang bisa enggak ngerjain itu para politik segala macam. Gimana Ustaz, kita minta bantuan? Jangan, haram itu, saya bilang. Itu namanya nusyrah, minta bantuan sama dukun untuk kepentingan dunia, haram hukumnya itu. Nah, kita minta hanya kepada Allah, jangan bergantung sama dukun, keris dan sebagainya itu, karena itu semua kemusyrikan dan Allah tidak mengampunkan orang yang berbuat apa? Dosa kemusyrikan itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya sampai diberikan apa? Husnul khatimah. Harapan kita hanya kita gantungkan kepada Allah SWT karena waktu Isya sudah tiba. Terima kasih atas perhatiannya, maaf kekurangannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.